Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Pasca ditemukannya 7 remaja tewas di aliran Kali Bekasi minggu kemarin, beredar di media sosial video sejumlah remaja diamankan polisi di daerah Jati Asih, Kota Bekasi dalam kondisi basah kuyup. Dalam video amatir warga, saudara, terlihat pakaiannya yang dikenakan beberapa remaja itu dalam kondisi basah. Para remaja itu diduga baru saja menyeberangi Kali Bekasi. Video itu diduga diambil pada Sabtu pagi. Di tempat terpisah, seorang warga bahkan mengaku dirinya melihat remaja lewat dari arah Kali Bekasi pada Sabtu sekitar pukul 12 malam. Lalu tidak berselang lama, sejumlah polisi memintanya untuk membantu remaja yang tenggelam di aliran Kali Bekasi. Dirinya kemudian mendapati satu remaja yang nyaris tenggelam dan seorang remaja sedang bersembunyi. Dari keterangan remaja yang diselamatkan, masih ada 7 temannya yang tenggelam. 15 menit yang lalu, tiba-tiba dari kepolisian 2 orang itu datang minta pertolongan untuk bawa tambang buat menolong anak yang kena kejemur itu. Tenggelam. Bang, kalau ada berapa semua? 15 orang, kurang paham ya kalau 15 orang. Yang di sini? Iya. Oh, yang di sini. Iya. Yang waktu kena itu sama saya 8 orang, basah semua. Basah semua. Berarti memang mereka habis nyebur kali ya, Bang? Iya. Oke.